Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin bikin perosotan terbesar waterboom di rumah. Oke teman-teman, kita bikin perosotan terbesar yang pernah ada ya teman-teman. Karena yang terbesar sih kayaknya kita belum pernah buat, jadi kita bikin yang terbesar ya. Kita lihat seperti apa nih ya teman-teman. Pada suatu hari, Fizi dan Mail datang ke rumah Upin Ipin nih teman-teman. Dia mau ngeliat waterboomnya. Waduh, datang ke rumah cuma mau lihat waterboom, ada-ada aja nih dua bocil. Upin Ipin, apa benar kalau kalian bikin waterboom perosotan terbesar di dunia? Kata si Mail. Waduh, kepo si Mail ya. Tapi tumben dia main ke rumah kita ya teman-teman. Iya, emang sebesar apa sih sampai dibilang terbesar gitu? Kata si Fizi. Oke, si Fizi kepo teman-teman. Sebesar apa katanya ya? Nanti kita tunjukkan Fizi. Yaudah deh, ikutin kami sini. Jom. Kalian lihat sendiri seberapa besar perosotan kita nih. Kata si Ipin. Asik, seberapa besar teman-teman? Kalian kepo juga kan? Kita lihat deh, kita tunjukkan teman-teman. Meluncur. Oke, seperti ini ternyata ya. Oke teman-teman, kayak gini. Ini waterboomnya ini nih pakai jalanan ternyata ya. Waduh, ini pakai jalan tol teman-teman. Keren kan? Deh, tapi ngomong-ngomong tadi di belakang ada Fizi deh sama Mail. Apa dia ke bawah ya? Ya ampun. Yaudah, let's go saja. Kita langsung naik mobil ini teman-teman. Let's go, kita langsung pergi ke bawah teman-teman. Kita meluncur. Asik, kita meluncur teman-teman. Meluncur, perosotan kita meluncur nih. Wah, apa tuh? Waduh, ada toko lagi. Kok bisa muat ya? Hah? Ada toko teman-teman. Ini siapa yang bangun ruko di atas perosotan teman-teman? Namanya juga perosotan terbesar, bisa muat apa aja. Waduh, benar teman-teman. Mentang-mentang perosotannya pakai jalanan, udah ada toko teman-teman. Ini nanti bakal jadi toko mixu ya. Aduh, bener-bener ya ampun, ada toko jajanan pas perosotan. Ini apalagi, ada warung ayam. Waduh, Mail dagang di sini dah. Kita meluncur. Wow, lalalala. Kita nggak bisa ke belakang. Ulang. Kita lagi perosotan, ini meluncur cuy. Di bawahnya kolam renang ya teman-teman. Kita lewat sini aja. Asik, kita lewat terowongan. Wih, asik. Meluncur terus. Lah, ini apa? Nggak bisa lewat sini. Nggak bisa. Ada apa? Ada portal yang nggak bisa dilaluin. Lewat sini. Apa nih? Wah, hebat. Teman-teman, nggak bisa teman-teman. Walah, ini apaan? Tadi nggak ada cuy. Wah, ajaib. Tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Wah, hebat nih. Nah, gitu kayak bikin kaget kayak dunia hantu ya. Nah, yang dua di sana adalah ruangan kami. Kami juga akan tinggal di sini di perosotan. Oke, saking besarnya itu kita bisa tinggal di perosotan teman-teman. Hebat kan perosotannya. Nah, kalau di sini tuh ada hotel. Kalau ada yang ingin menginap semalam di perosotan, ada hotelnya. Aduh, ada hotel di atas perosotan. Kurang besar apa lagi tuh ya. Ada hotel teman-teman di perosotan. Meluncur. Asik. Ampun, ada perosotan, ada orang dagang. Oke. Oke teman-teman, udah kelihatan ya teman-teman kolam renangnya di bawah. Asik. Mantap. Jadi bagaimana, kalian sudah percaya kan ini adalah perosotan terbesar di dunia punya kita? Kata Upin. Tuh benar teman-teman, perosotan terbesar punya kita ini teman-teman. Kalian pasti ngiri ya. Percaya, ternyata seru juga meluncur dari atas. Fizi sangat senang teman-teman, walaupun tadi nggak kelihatan apa-apa Fizi. Aku jadi tertarik untuk tinggal di perosotan kalian. Boleh tahu nggak harganya berapa? Waduh, harga apa nih? Perosotannya atau apa? Oke, si Mail pengen ini juga kali ya. Harga promo, harga 1 miliar saja. Tahun depan pasti naik. Hah, ini perosotannya dijual atau Mail mau nginep di sini? Aduh, Mail dan Fizi pun terkejut mendengar harga rumah di perosotan. Oh alah, Mail sama Fizi mau beli rumah di perosotan biar mereka main perosotan seru-seruan di atas. Tapi harganya 1 miliar, mahal banget teman-teman. Keesokan harinya, oke teman-teman, ini keesokan harinya teman-teman. Ada-ada aja ya drama kali ini ya. Aduh, coba kita lihat teman-temannya. Kata Upin Ipin, selain bayar 1 miliar untuk tinggal di sana, ada cara lain nih, kata Mail. Ada cara lain teman-teman. Apa ya menurut Mail, apa nih?
menggunakan 10 orang untuk tinggal di sana dan aku akan dapat gratis. Oh, kita harus nyari 10 orang. Jadi nanti biar gratis pengunjung gitu ya, teman-teman. Kita untuk promoin, ya ampun, kita jadi tukang iklan. Ayo Bapak Ibu yang mau renang silakan datang ke rumah Upin Ipin ya. Oke, kita promoin ya, teman-teman. Pak Haji, atuh kenapa cemberut aja, kata si Mail. Oke, ada Pak Haji dan tuh dalang, teman-teman nih ya. Ada Spiderman, mau enggak prosotan gratis, enggak deh bayar. Ini atuh ditinggal nikah sama nenek kampung sebelah, jadi sedih tuh dalang. Oh alas, itu dalang lagi curhat sama Pak Haji, katanya tuh dalang ditinggal nikah. Oh, kalau begitu tinggal di perosotan aja. No, di perosotan Upin Ipin ada rumah di sana, pasti seru loh, kata Mail. Pak Haji langsung berangkat dengan sangat cepat. Aduh, Pak Haji langsung berangkat dengan sangat cepat, teman-teman. Dia ngebut sekali. Aduh. Setelah Mail mendapatkan 10 orang untuk diundang. Oh, kerja bagus Mail, dan sesuai perjanjian kita kemarin, kami sudah buatkan satu rumah untuk kamu tinggal di sini, Mail. Oke, gratis tuh Mail, rumah untuk kamu. Jadi kamu bisa main prosotan gratis selama-lamanya karena udah ada rumah. Terima kasih Upin Ipin, aku senang sekali, kata Mail. Mail senang sekali katanya, teman-teman. Wah, mantep. Kami juga jadi untung kok, kami bisa membesarkan lagi perosotan ini karena banyak pelanggan yang pada datang berkat kamu, Mail. Waduh, berkat Mail jadi perosotan ini rame, teman-teman. Oke, aku mau coba meluncur dari bagian terbaru ya, katanya udah ada yang baru nih, kata si Mail. Oke, meluncur. Oke, teman-teman, kita meluncur, teman-teman. Ini adalah prosotan waterboom atau apa ya? Aku nggak tahu nih ya. Oke, di bawahnya apa? Mandi bola ya. Oke, kita meluncur. Ciuh, keren, teman-teman. Kita meluncur. Oh iya, ini bagian barunya. Oke, teman-teman, seperti ini tuh ada rumah Mail. Wah, rumahku di situ. Ini ya, toko-toko Mixi ya. Oke, itu banyak orang dagang. Ada Esan juga, ya ampun. Kita kesini. Asik, keren. Aku suka nih ya. Muncul ke sana, tetap ke bawah. Vroom, piu. Mantap. Kita meluncur. Oke, ada air mancur sekarang. Meluncur. Wow, keren. Akhirnya prosotan terbesar Upin Ipin viral dan makin ramai pengunjung, teman-teman. Wah, makin banyak orang ternyata yang pada suka kepada prosotan kita, mantap. Tamat, dan begitulah kisah kita kali ini, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, teman-teman. Oke, bye-bye.